ada dua orang lagi mengobrol. Ngobrol apa mereka? Saking asiknya bedugem, aku jadi ngantuk berat nih. Mending lu cepat tidur, bro. Gua juga mau pulang. Tapi sebelum pulang, numpang kamar mandi lu dulu ya. Silakan, bro, silakan. Pakai aja. Si Jo mau minjam kamar mandi temannya sebelum berangkat pulang. Tombol siramnya mana? Iya, gak ada tombol, rusak atau apa? Toiletnya itu. Jo, tolong aku! Jo, Jo, tolong Jo! Waduh, si Chandra kunaon. Oma, kunaon lah. Kunaon, kenapa? Aduh, Chandra, kenapa ini teh? Chandra, kenapa? Oh, Jo pun tewas bersama Chandra. Dua-dua mati bro, kenapa kok bisa mati? Tiga hari setelah peristiwa mengerikan tersebut, Aldi dan kawan-kawan sedang nongkrong di pos ronda. Eh, kalian udah dengar kabar terbaru belum? Kabar terbaru? Kabar terbaru apa emangnya, Cok? Di sosmed sekarang kan banyak hal yang viral. Tiap hari pasti ada aja kejadian viral. Mending kau ceritakan, Cok, biar kami gak penasaran. Apa kasus kematian dua pemuda di kampung sebelah? Nah, benar mas bro, kabar itu yang kumaksud. Ya, itu dia maksudnya. Lah, gua kok baru denger. Korban bernama Jo dan Chandra, usia sekitar 20-an. Innalillah, Chandra teman sekolah gua dulu. Chandra? Ya bisa jadi sih bro, usia kalian sama, 20-an. Sama. Kira-kira mereka berdua mati kenapa ya? Gua curiga ulah hantu, karena mati secara misterius. Hantu? Menurut kalian gimana? Hantu atau apa tuh yang menyebabkan mereka mati? Gak tahu Cok, mungkin iya, mungkin tidak. Bisa jadi, bisa tidak. Banyak yang bilang gitu sih. Entahlah, gak tahulah. Yang penting kita kudu waspada. Jangan mau jadi korban berikutnya. Buset dah, seram amat. Bulu kuduku jadi sampai merinding. Ih, ya sudah, nanti malam jam 10 kita ngeronda yuk. Setuju bro, sekalian kita selidiki rumah itu. Mau selidiki orangnya nih ya? Berani gak ada orangnya? Tadi takut nih, berani mana ya? Malam harinya. Eh Al, jadi gak nih kita ngeronda? Nah, jadilah Cok, gua udah nunggu kalian dari tadi. Kalian baru datang. Yulah, langsung kita selidiki rumah tersebut. Siap, gaskan. Oke lah, sekarang kita gerak ke rumah tujuan. Mana rumahnya nih? Langsung mau diselidiki orang ini lah. Intro Legend. Iya, intro Legend bro. Oke, sebelum kita selidiki, sebelum kita masuk ke rumah yang semalam itu, rumah yang misterius itu, yang ada hantunya, kita intro Legend dulu bro ya. Oke, what's up mas bro dan mbak bro. Kembali lagi dalam channel kesayangan kita, Tukang Game. Dan kali ini kita akan memainkan Diom Misteri lagi bro. Diom hantu tentang apa kita, tadi ada hantunya muncul ya. Yang kepalanya agak lain bro, kayak bengkok gitu kepalanya kan. Nah ini orang mau langsung selidiki lah nih bro. Ini kita langsung masuk aja. Uco, Aldi, Gilang, dan tukang game TG. Ini kita masuk nih kemari. Sedang membuka. Ya, mereka sedang membuka kunci pintu lah cerita ya. Bismillah, semoga lancar. Ya, bismillah, amin, semoga lancar. Amin, ya rabbal alamin. Mereka berempat mulai masuk ke rumah tersebut. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Ya maulah, gimana? Ayo, mainin part 2. Oke bro, ini part pertama, kita mainin part 2. Part 2 bro, lanjutan dari part pertama tadi, di mana Aldi dan teman-teman sudah berada dalam rumah. Untuk kacau rumahnya. Baru masuk, aura negatifnya langsung terasa. Bener bro, serem kali bah. Ternyata kalian juga merasakannya.
Astagfirullah, lihat itu teman-teman. Astagfirullah. Tolong jangan ganggu saya. Kami datang kemari cuma ingin berbicara denganmu. Kenapa kemarin kau habisi kedua pemuda itu? Karena mereka berdua orang jahat. Orang jahat, kata hantu ya. Terus apa yang kau inginkan? Tolong kuburkan saya dengan layak. Oke, tapi dengan syarat jangan mengganggu orang lagi. Bagaimana? Setuju? Deal? Baik, terima kasih. Satu minggu kemudian, siang hari jam 13.00, polisi berhasil menemukan jasadnya, guys. Udah jumpa. Alhamdulillah, setelah satu minggu akhirnya ketemu juga. Berarti kita semua ke kampung sebelah kan? Naik mobil kau kan, Al? Boleh kami numpang? Boleh nggak? Ya elah pakai nanya. Ya boleh dong. Naik apa yang kalian? Kok nggak naik mobilku? Skuy, beruan daripada keburu malam. Skuy, skuy, skuy. Ayo, ayo, ayo. Cok, kamu nyetir. Suruh nyetir mana mobilnya nih? Oke bro, siap. Oh ini bro ya. Jadi gitu bro. Setan tersebut atau hantu tersebut minta tolong sama mereka agar ditemukan jasadnya, agar bisa dikuburkan dengan layak ya. Nah mereka pun singkat cerita kayak ini udah menghubungi polisi bro. Soalnya tadi kan polisi menghubungi mereka bahwa jasadnya udah ketemu gitu. Jadi mereka pun mau langsung menuju ke kampung sebelah lain ya. Pergi kampung sebelah ini. Ada si Uco, Gilang, Aldi, and Tukang Game. Ayo naik semua. Kita menuju itu ke kampung sebelah istilahnya, kampung tetangga ya. Nah ini berhubung jauh bro, jadi izinkanlah diriku untuk menggunakan mod ya, biar gak ini kali kan, biar gak lama kali perjalanan. Karena apa bro? Iya, karena kalau terlalu lama di perjalanan habis komburku nanti. Habis bahan kombur gak asik ya kan. Terbangkan aja menuju ke kampung sebelah, kampung dimana beradanya dijumpainya lah jasad tadi mungkin kan. Kayaknya dari GG-nya setan tadi bro balas dendam sama dua pemuda yang pertama tadi bro ya, si Joe dan si Chandra tadi bro. Karena kan si hantunya bilang mereka orang jahat gitu ya. Mungkin si hantu wanita tersebut dijahatin gitu sama dua pemuda itu. Mungkin begitulah ya. Karena kan ya tema-tema balas dendam juga lah. Biasa gitu kan. Hantunya balas dendam, penasaran. Oke. Ini ya, mungkin sudah ketemu kata polisinya jasad si wanita tersebut. Maka ayo kita kesemari. Kakek rindu sekali sama Yanti, Nek. Udah berapa lama dia gak pulang. Sama kek, nenek juga sangat merindukan Yanti. Semoga Yanti bisa pulang dengan selamat ya kek. Amin, kita doakan yang terbaik untuk cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Kalijati. Ada polisi, polisi bro. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Pol. Kami mendengar kabar menyedihkan tentang cucu nenek. Oke, polisi yang ngasih kabar. Cucu saya kenapa Pak Pol? Kaget dia, sok dia. Cucu nenek ditemukan tidak bernyawa. Sekarang korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ya Allah, cucuku. Kakek Yanti cucu kita, kek. Sabar ya nek, sabar. Mari kita lakukan proses penguburan. Oke, setelah diotopsi ceritanya langsung mau dikubur. Sedih juga bro ya, cucu orang ini rupanya. Jam 16.00 setelah asar di pemakaman Yanti. Yanti namanya. Warga menguburkan Yanti dengan layak. Dikubur bro. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Yanti. Terima kasih ya Nak Aldi. Terima kasih ya. Kakek dan nenek yang sabar ya, ikhlaskan kepergian Yanti.
Yanti pasti sudah tenang di alam sana. Amin, amin. Iya, Nak Aldi. The end. Gitu aja cerita, bro. Singkat saja. Tamat. Wow, wow, wow. Keren, keren, keren. Terima kasih telah menonton Diom ini. Sama-sama. Ayo semuanya subscribe channel Tukang Game. Dan subscribe channel aku nih, bro. Dan juga channel Aldi Alurdiansa Game ya, teman-teman. Dan juga channel si Aldi. Oke, tunggu kelanjutan film dari kami ya. Mama film ah. Oke, film. Sampai jumpa. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Diom-diom berikutnya. Siap. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.